Halo Pak, jangan lupa subscribe-nya. Oke, ini kabel adaptornya ya ini. Kabel min plus disambungkan ke output power supply 12 volt. Ini kita menggunakan adaptor 12 volt ya, ini adaptornya. Ya. Di sini ada IC driver power supply yang aslinya itu rusak. Kelihatan nggak? Kosong itu. Ya, kita coba aja ya, langsung kita lakukan aja. Itu standby merah, coba kita on kan. Dip kedip, nanti start ya, start ya, coba kita lihat. Nah, TV normal ya, gambar jernih, tidak ada cacat sama sekali. Oke, cukup sekian dari saya. Ini merubah power supply aslinya memakai adaptor 12 volt. Terima kasih. Wassalamualaikum.